Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalla wa ala dzil asmaul husna was sifatul ula. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim, para ustadz, para bapak, ibu, saudara saya yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan banyak ketaatan kepadanya. Bahkan kita rela saat ini untuk mengkaji banyak informasi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sebagainya akan kita kaji saat ini dalam kitab yang disusun oleh seorang ulama besar yang terkenal dengan kezuhudannya, yaitu Syekh Al-Islam Yahyaddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau adalah ulama yang terkenal zuhud pada zamannya. Bahkan semenjak kecil pun sudah kelihatan kezuhudannya. Jadi seorang pengakuan guru beliau, ketika masih kanak-kanak diajak main temannya enggak mau. Enggak mau, enggak suka main sama yang lain. Sudah suka dengan thalabul ilmi. Dan ini dibentuk oleh keluarga beliau, dan beliau adalah anak dari seorang ulama yang terkenal kezuhudan dan kesolehannya. Beliau itu pernah mendapat julukan Muhyiddin. Jadi disebut Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Tapi beliau tidak mau, saking tawaduknya beliau. Dan beliau katakan, aku tidak memaafkan orang yang menjuluki aku Muhyiddin. Kalau kita kan bangga disebut Muhyiddin, Nasiruddin, penolong agama, penghidup agama, seneng, bangga. Julukan keren banget. Apalagi ditambah gaji besar gitu. Tapi beliau dengan kezuhudannya, ketawaduannya, justru gak mau mendapat julukan Muhyiddin. Muhyiddin kan hebat, orang yang menghidupkan agama. Tapi beliau mengatakan, aku tidak memaafkan orang yang menjuluki aku Muhyiddin. Saking tawaduknya beliau. Beliau juga terkenal sangat zuhud. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin angkat tema dalam kitab ini yang beliau kasih judul sendiri dengan tema zuhud, karena mengingat beliau adalah ulama yang zuhud, agar mengingatkan kita agar kita juga zuhud. Kita ini mau ngikut siapa gitu loh. Kalau enggak zuhud mau ikut siapa? Rasulullah zuhud, para sahabat zuhud, para ulama zuhud. Katanya ngaku ahlu sunnah wal jamaah, zuhud. Rasul zuhud, ulama zuhud. Sampai Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku amalkan, Allah mencintai aku dan manusia pun mencintai aku. Apa kata Rasul? Qal izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah mencintai kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia mencintai kamu. Zuhud. Cuma zuhud itu apakah enggak kerja gitu? Ya. Bukan. Kalau kita kutip pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan bahwa yang dimaksud zuhud adalah pertama. Jadi az-zuhdu ala thalathati aujuh. Zuhud itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah tarkul harami wa huwa zuhdul awam. Pertama apa? Tarkul haram. Meninggalkan semua yang haram itu zuhud. Tetapi kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini adalah zuhdul awam, zuhudnya orang awam.
Jadi kalau kita masih begitu cuma ninggalin yang haram-haram, ini ninggalin haram loh, yang syubhat bukan, lain lagi. Clear, ninggalin yang haram-haram, maka kita termasuk zuhud, tetapi disebut zuhdul awam atau zahidul awam. Zuhudnya orang awam, masih umum banget. Dan memang seharusnya muslim ninggalinnya haram. Yang kedua adalah tarkul fuduli minal halal wa huwa zuhdul khawas. Meninggalkan dari kelebihan yang halal. Jadi yang halal dia sudah ninggalin yang haram, dia masih ninggalin yang halal-halal juga. Kelebihan dari yang halal-halal. Ini banyak halal udah dah saya tinggalin ini. Meskipun halal dia enggak mau pakai. Enggak mau ambil meskipun halal. Yang ketiga adalah tadi zuhud apa? Zuhdul khawas. Sudah levelnya ningkat, sudah orang khusus itu. Yang ketiga adalah tarku ma yushghiluhu anillah. Meninggalkan semua yang bisa menyibukkan dirinya hingga melupakan Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, inilah disebut dengan zuhdul arifin. Zuhudnya orang arif billah. Zuhudnya orang yang sudah mengenal Allah, sudah ma'rifatullah. Jadi meninggalkan yang menyibukkan dirinya dari mengingat Allah. Ikhwani fillah hafizakumullah ajma'in. Oleh karena itu kita akan bahas kitab ini dari sisi zuhud. Temanya adalah fadluz zuhdi fid dunya wal hatthi ala taqalluli minha wa fadlil faqr. Artinya apa? Keutamaan zuhud terhadap dunia, wal hatthi ala taqallul, ala taqallul. Hath itu dorongan, anjuran, dorongan kuat agar menyedikitkan minha dari harta, dari dunia. Wa fadlil faqri dan keutamaan fakir. Ini ngajak enggak enak ini kayaknya materinya, kok ngajak ke fakir, ngajak ngurangin harta. Enggak sama dengan doa saya dong katanya. Kita doanya kan maksa Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa'hrijhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana qalilan fakatsirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Maksa banget sama Allah. Ya Allah, jika rizkiku di langit turunin. Jika di bumi, dalam bumi keluarin. Kalau jauh deketin. Kalau kecil banyakin. Lebih parah lagi kalau haram sucikan ya Allah. Kayaknya Rasul enggak pernah doa itu deh. Cari kitabnya, cari sanadnya, cari dalilnya, Rasul enggak pernah doa itu. Bukan berarti enggak boleh, silakan saja. Justru yang pernah saya dengar adalah doa Rasul, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku miskin. Mestinya kalau ngikut Rasul doanya itu. Mungkin kita enggak ada yang mau doa gitu. Enggak pernah kan doa, ya Allah maj'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Kata nyontoh Rasulan gitu. Kalau ngelihat hadis-hadisnya memang cenderung ke sana. Cenderung ke arah sana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan kali ini kita enggak bahas total kalau ngelihat waktunya ya. Pengennya dibaca semua. Mudah-mudahan kalau bisa banyak saya baca banyak. Tapi saya pengennya jam 11 selesai. Ikhwani fillah, hadis yang pertama dalam bab ini, an Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain. Jadi Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Diutus ke mana? Diutus ke Bahrain. Jadi ba'atha Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain. Untuk apa diutus ke Bahrain? Untuk mengurus, untuk mengambil, menarik jizyah. Berarti diambil dari ahlud zimmah. Jizyahnya diambil. Nah, ditugaskan kepada siapa? Ubaidah bin Al-Jarrah.
Nah, suatu saat informasi ini rame bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mau datang. Orang Ansar udah seneng banget karena pasti bawa harta yang banyak. Fasami'atil Ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawafau salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar udah dengar bahwa Ubaidah bin Al-Jarrah ini akan datang membawa harta, bukan hanya datang beliau saja tapi membawa jizyah yang banyak. Akhirnya orang Ansar berpagi-pagi berjamaah dengan Rasulullah, menunaikan salat subuh berjamaah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, insarafa fata'arradu lahu. Rasul pengen pergi terus menghadap orang-orang tadi, orang Ansar tadi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul senyum. Melihat gregetnya nih beda nih, orang Ansar gregetnya beda gitu. Enggak biasanya gregetnya, ternyata ada sesuatu yang diinginkan, yaitu menyambut Abu Ubaidah bin Al-Jarrah karena membawa barang dari Bahrain. Sampai Rasul senyum sambil bicara apa? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'um. Jadi melihat mereka tuh seneng, Rasul tuh senyum. Ya kayak saya ngeliat antum yang senyum, seneng duduk di sini, duduk manis gitu ya. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah taqadima bi syai'in minal Bahrain. Kayaknya ini aku duga nih gitu ya. Kalian sudah dengar ya kalau Abu Ubaidah mau datang membawa barang yang banyak dari Bahrain. Jadi Rasul udah gitu. Kayaknya ini udah tahu ya kalau Abu Ubaidah mau datang gitu. Gayanya gitu mungkin ekspresinya. Faqalu, maka orang Ansar menjawab, ajal ya Rasul, betul ya Rasulullah. Faqal, Rasul bersabda, abshiru, bergembiralah. Wa ammilu ma yasurrukum. Dan di sini amal sebenarnya adalah berangan-angan. Kalian boleh menginginkan sesuatu yang menggembirakan kalian. Jadi bergembiralah dan kalian boleh berangan-angan, bersenang-senang gitu ya, untuk sesuatu yang menggembirakan kalian. Fa wallah, langsung Rasul bersumpah di sini. Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran pada kalian aku takuti. Jadi aku takuti pada dirian bukanlah kefakiran, kata Rasul. Walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum. Justru yang aku takutkan adalah diluaskannya dunia atas kalian. Antub satot dunia alaikum, diluaskannya dunia atas kalian, dilimpahkan dunia atas kalian. Kama busitot alamankana qoblakum, sebagaimana telah diluaskan, dilapangkan dunia terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatana fasuha, kemudian mereka berlomba-lomba mengejarnya. Jadi tanafus itu berlomba-lomba mengejarnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka berlomba-lomba mengejar dunia karena sudah di lapangan dunianya. Mereka orientasinya dunia. Jadi yang takutkan Rasulullah adalah ketika dilapangkan dunia untuk umatnya sebagaimana telah dilapangkan dunia atas umat-umat sebelumnya, kemudian umatnya ngejar-ngejar dunia habis-habisan. Fatuhlikakum kama ahlaktum. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Dan dunia itu akhirnya membinasakan kalian sebagaimana mereka pun pernah dibinasakan oleh harta itu. Muttafaq alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah itu sangat khawatir terhadap umatnya sebenarnya. Kalau umatnya itu dikasih keluasan dunianya, akan ditimpa musibah besar sebagaimana umat terdahulu, berupa musibah yang sama, yaitu ketika mereka dilapangkan dunianya dan mereka lalai dari kewajiban-kewajibannya, lalai dari perintah Allah dan larangannya, saat itulah mereka dibinasakan oleh dunia. Dunia membinasakan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wa jalasna haulahu.
Jadi Rasulullah SAW itu duduk di atas mimbar, kemudian wajalasna haulau, dan para sahabat ini duduk di sekitar Rasul. Jadi gini, ikhwani fillah, kita melihat gambaran bagaimana taklimnya Rasulullah. Jadi kalau ada taklim Rasulullah, Rasul di atas mimbar, itu orang bergegas mendekati Rasul di sini nih, sampai mungkin di kakinya. Kalau kita kan enggak mau dekat-dekat saya, sungguh terlalu. Iya, ada sepikir memang ya. Kalau tradisi kita malah enggak, yang taklim mengisi taklim di tengah, jamaahnya nyender semua muter. Kalau dulu ini kan kita bicara uruf ya, ini urufnya orang Indonesia begini, tidak dosa, tidak bermaksud menyinggung. Kalau tersinggung ya nggak apa-apa. Enggak, insya Allah nggak nyinggung. Jadi dulu yang taklimnya nyender di belakang-belakang itu orang munafik. Kalau para sahabat greget mendekati Rasulullah, pengen dengar apa yang akan disampaikan Rasulullah. Ya mudah-mudahan dimaafkan, alasan yang sekarang sudah ada speaker, alhamdulillah. Semoga dimaaf, ma'dzur, ma'fu, dimaafkan oleh Allah. Lagian ini juga bukan Rasul kan gitu. Nah, justru yang belakang santai-santai begini nyender, itu biasa orang munafik. Kayak enggak butuh informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai digambarkan dalam Al-Qur'an itu, orang-orang munafik itu ka'annahum khusyubum musannadah. Mereka itu seperti kayu yang tersandar. Ka'annahum khusyubum musannadah. Itu orang munafik, pengen enaknya doang. Pas taklim enggak serius. Pas Rasul ajak jihad, kabur. Kabur mereka ngumpet, enggak mau diajak jihad. Tapi pas kaum muslimin menang, banyak ghanimah, paling depan dia mau ambil. Pengen enaknya doang. Kalau ada sekarang tipe orang kayak gini nih, ya gaya nifak. Gaya munafikin. Jadi pengen enaknya doang. Pas sudah kaum muslim menang, dia merasa paling berjasa dalam perang, pengen dapat ghanimah, enak, bener, gitu ya. Kalau orang munafik gak ada yang zuhud. Nah makanya ini untuk orang-orang beriman yang ingin membuktikan keimanannya kepada Allah SWT. Tadi saya katakan di awal, jadi ternyata zuhud itu adalah wasilah mendapatkan cinta Allah. Kalau pikiran kita misalnya bangun tidur, sudah dunia, kita ini dikejar-kejar dunia, terus ngejar-ngejar. Kalau dikejar dunia enggak apa-apa kayak Kang Tono gitu. Kalau ngejar-ngejar. Kalau saya pengennya dikejar gitu. Alhamdulillah sudah ada yang ngejar nih. Iya, alhamdulillah nih. Kalau zuhud begitu aja sebenarnya. Iya. Seperlunya sebenarnya. Kalau makna yang lain zuhud adalah tarkud dunya li ajril akhirah. Meninggalkan dunia untuk pahala akhirat, untuk akhiratnya. Dan ini yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Qur'an. Makanya ada hadis palsu nih yang sering dipakai oleh orang ini, hadis palsu nih. Nanti bisa dicek. Bunyinya apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Lihat redaksinya. Udah enggak enak didengarnya. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Jadi udah dunia aja habis-habisin, habis satu dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Tapi ini didahulukan dunia yang masalahnya. Redaksinya didulin dunia. Betul begitu? Tidak tepat. Matanya redaksinya ini sudah bertentangan dengan Al-Qur'an. Lihat Al-Qur'an surah Al-Qasas. Wa bataghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa bataghi, raihlah olehmu, carilah olehmu kebutuhanmu di akhirat. Wa bataghi fima ataakallahu daril akhirah. Kejar akhiratmu. Untuk dunia apa kata Allah? Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa, kamu ini hidup di dunia, cari dunia juga. Jadi cuma jangan lupa. Lah kalau kita kan kebalik nih. Dunia habis-habisan, akhirat asal jangan lupa akhirat. Mestinya perintahnya dalam Al-Qur'an adalah cari akhirat habis-habisan, tapi jangan lupa dunia.
Kebalik ini. Nah, kalau menggunakan hadis tadi enggak tepat. Makanya Islam ngajarin zuhud ini. Nah, ketika Rasulullah SAW tadi dikelilingi para sahabat, faqol, Rasul bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian ba'di sepeninggalku, setelah aku, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, yaitu dibukakan atas kalian zahratid dunya wa zinatiha, yaitu dibukakan atas kalian zahratud dunya. Rasul menggambarkan zahratud dunya artinya adalah bunga dunia. Artinya apa? Keindahan dunia, wazinatiha dan perhiasannya. Banyak sekali Pak zahratud dunya. Terutama ada zahra-zahranya, namanya zahra-zahra itu. Itu juga bunga dunia. Ada Fatimah Zahra, ya, tanya Zahra bukan Zahra. Memang Rasul menggunakan kata kembang dunia. Kita semua senang dengan bunga ya. Makanya saya nggak nanam bunga, nggak takut. Nggak ada lahannya sih. Sekarang nggak ada lahannya. Bunga dunia dan perhiasannya. Ini banyak menipu. Dan Rasul paling khawatirkan umatnya terjerumus ke sana. Makanya Rasul menggunakan adatut ta'kid inna. Inna mimma khawfu alaikum. Sungguh yang paling aku takutkan atas kalian, ba'di setelah aku, sepeninggal aku adalah kalian itu apa ya, tertipu oleh zahratud dunya wa zinatiha. Muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Kita lanjutkan. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari Said Abu Said Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini khulwatun khadirah, manis dan hijau. Kalau tadi digambarkan zahratud dunya, sekarang dunia itu digambarkan dengan khulwah wa khadirah. Khulwah itu manis, khadirah hijau. Coba bayangin yang manis-manis sama yang hijau-hijau. Lagi puasa ya. Bukan kolak di sini maksudnya. Bukan teh manis. Khulwah itu nikmat, lezat dunia itu, kelezatan dunia, penuh kelezatan, nampak penuh kelezatan. Wa hadir hijau, kita tentu suka yang hijau-hijau, iya kan? Matanya hijau, gitu kan kadang-kadang itu. Kalau ngelihat uang matanya hijau, ngelihat nikmatnya hijau, itu menggambarkan, itu ungkapan uruf orang Indonesia yang hijau-hijau itu menggembirakan. Jadi Rasul gambarkan yang menggembirakan, dunia itu memang tipuan yang modelnya gitu, menggembirakan, menyenangkan. Maka banyak orang tercerus, banyak orang tertipu, padahal usianya akan berakhir gak lama lagi gitu. Maka kalau gak zuhud rugi banget, gak zuhud rugi banget. Kalau ada ulama gak zuhud, pasti bisa dipastikan ulama ini gak dicintai Allah Pak. Gak dicintai Allah, karena salah satu menjadi wasilah cinta Allah adalah zuhud. Ini kata Rasul sendiri, ahabbani Allah, dengan syarat apa? Izhad fid dunia, kamu zuhud terhadap dunia. Yuhibbuka Allah, Allah akan mencintai kamu. Seakan-akan jalan menuju cinta Allah adalah salah satunya dengan cara zuhud. Nabi zuhud kok, para Rasul zuhud. Abdurrahman bin Auf kaya zuhud, Utsman bin Affan zuhud. Ketika Rasul minta pada Utsman untuk berinfak, Utsman memberikan berapa? 200 onta berikut pelananya. Hitung lu satu onta harganya berapa. Kalau gak zuhud, ditekan, ditahan. Sayum sikmalahu, akan ditahan hartanya. Itu bedanya zuhud gak zuhud. Punya harta tapi zuhud, dengan gak punya harta, dengan yang punya harta gak zuhud, bedanya di situ. Yang punya harta zuhud, dia akan lepas, mudah ngelepasnya. Seperti Utsman bin Affan tadi, diminta lagi, dikasih lagi 200 onta berikut pelananya. Udah berarti 400 onta. Hitung berapa harganya sekarang. Satu onta berapa yang pernah beli? Gak ada yang pernah beli, ketahuan. Saya juga gak tahu. Itu Utsman. Abu Bakar zuhud,
beliau yang malah disebut oleh Rasulullah yang dimaksud yashrah sadrahu, yang lapang dadanya adalah Abu Bakar. Man yashrah sadrul Islam qol Abu Bakar. Lapang dadanya. Saking lapang dadanya untuk Islam. Ketika diminta menginfakkan hartanya, seluruh hartanya dikasih. Zuhud, kaya raya Abu Bakar itu, tapi dia tidak menahan rezekinya. Tidak menahan apa yang dimilikinya, keluarin untuk Islam. Bahkan ketika beliau baru masuk Islam, dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar As-Suyuti, kitab Tarikhul Khulafa, di situ disebutkan hinama aslama Abu Bakar angfaqo malahu 40 alfan dinaron. Ketika Abu Bakar baru masuk Islam, itu sudah menginfakkan hartanya 40 ribu dinar. Iya betul, 40 ribu dinar. Hitung sendiri. Satu dinarnya sekarang berapa? Ya kalau dinar masih biasa kan, 2 juta setengah kali. Ya? Kalikan 40 ribu. 80 miliar. Baru masuk Islam. Kita udah masuk Islam sejak kapan? Sejak kecil kita Muslim kan? Infaknya cepek. Cepek yang itu tuh. 1000, 2000. Padahal Allah gak terima infak bakhil. Allah gak butuh infaknya orang bakhil. Gak diterima infak bakhil itu. Makanya kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mendapatkan kebajikan, artinya tidak sebut amal bajik dari kita, amal baik dari kita, sebelum menginfakkan harta yang kita cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Meskipun enggak kita cintai banget, kita pasti cinta. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Yang paling kita cintai yang mana? 100, pasti itu, normal. Tapi 50 juga kita cintai. Ya kalau enggak yang 100 ya, yang 50. Masih yang itu hibbun, masih kita cintai ini yang 50. Kalau yang 50 turun dikit, 20 masih kita cintai juga. Tapi kalau yang 1.000 kan kita enggak cintai sebenarnya. Enggak kita cintai, kepicen kita nanaon, kebuang enggak apa-apa. Berarti kita enggak cinta, itu bukti kita enggak cinta yang 1.000. Yang 2.000 enggak cinta. 5.000 kayaknya kurang cinta. 10.000 kurang cinta. 20 rada cinta. Udah, 20. Jadi tidak disebut kita ini berbuat kebajikan sebelum menginfakkan yang kita cintai. 20 masih kita cintai. Itu kalau urutannya 150. Kalau urutannya 1.500.000 kan ada urutan yang lebih ini lagi. Tergantung harta kita, tergantung kemampuan kita. Yang jelas jangan tunjukkan kepada Allah infak kita infak bakhil gitu. Kalau rada berat, nah itu berarti cinta. Keluarin justru. Kok rada berat ngeluarin uang segini? Berarti kita cinta sama barang. Kata Allah justru ini yang kita harus keluarkan karena kita cinta sama ini. Keluarin kalau masih ada cinta. Kalau kadang-kadang rada enggak ada beratnya, kurang cinta deh kayaknya. Tambah lagi. Nah, yang membuat kita rada berat ngeluarin terus kemudian ini harta, ya Allah ini saya cinta harta ini sebenarnya, tapi karena ini adalah apa namanya tuntutanmu, aku keluarkan. Supaya saya dianggap albir, orang yang berbuat kebajikan. Dan begitu tuntunan dalam Islam. Kemudian Rasul sabdakan, inna dunya hulwatun khadir, sesungguhnya dunia itu adalah manis dan hijau. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah akan menjadikan engkau berkuasa di dalamnya. Allah menjadikan engkau berkuasa di dalamnya, istikhlaf terhadap dunia itu yang hadiroh, yang hulwah tadi. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat apa yang kamu lakukan terhadap dunia yang hijau dan manis tadi. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka waspadalah kalian terhadap dunia dan terhadap wanita. Kok ujuk-ujuk ada wanita? Berarti memang wanita termasuk hulwah hadiroh. Hulwah hadiroh. Di sini Rasul akhiri sabda beliau, fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah kalian terhadap dunia dan terhadap wanita. Rawahu Muslim. Hadis yang keempat, an Anasin radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol,
Dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda dalam bentuk doa permohonan kepada Allah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, muttafaq alaih. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang membahagiakan, yang kekal, illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Jadi Rasul mengutamakan akhirat. Itu pernyataan Rasul loh. Gak mungkin Rasul doanya minta dunia, enggak, serius, cari dalilnya. Justru dalam doa Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan. Sampai beliau kan la aisha, ini kan menafikan, ini lah menafiyah, la aisha illa aishul akhirah, ya Allah tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Jadi kehidupan ini dunia memang sangat sebentar, illa sa'atan minan nahar, illa sa'atan min nahar au yata'arafu biha atau yata'arafuna biha, kalau gak salah begitu. Jadi dunia itu digambarkan seperti sejam di siang hari atau kita berkenalan. Ketika nanti ya, penghuni akhirat ditanya oleh Allah, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu tinggal di bumi? Qalu labisna yauman au ba'da yaum, aku tinggal di bumi cuma setengah hari, ya satu hari atau setengah hari. Ini jawaban spontan penduduk akhirat. Pertanyaan ini ditujukan ke dalam tafsir, jelaskan pertanyaan ini ditujukan pada ahli neraka dan ahli surga juga. Kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu tinggal di bumi? Qalu, langsung jawab, qalu labisna yauman au ba'da yaum, kami tinggal di bumi satu hari atau setengah hari saja. Sangat cepat. Saya juga perasaan baru lulus pesantren kemarin, belum lama. Saya nikah usia 22, sekarang udah 43. Perasaan baru kemarin nikah gitu. Kalau nggak ingat anak udah gede-gede, perasaan masih muda aja. Kalau ngeliat anak, ya udah gede ya, sudah ada yang SMA, oh ya udah mau mantu ini. Nggak kerasa begitu cepatnya, dan nanti itu menjadi pengakuan penduduk akhirat ketika ditanya oleh Allah, kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman abadha yaum. Sangat cepat dunia itu. Kalau nggak percaya, buka aja tuh yang pakai peci yang usianya sudah di atas 50, sudah pada bodas kan, ya. Sudah meninggalkan dunia hitam sedikit-sedikit. Begitu cepatnya, dulu perasaan masih bagus rambutnya, sekarang kalau ngaca kok banyak putihnya. Itu bukan kesalahan bapak, memang sudah sunatullah begitu, nggak ada yang salah. Kalau ngaca kok dulu perasaan muda, kalau sekarang udah merana keriput, ya itu bapak nggak salah, itu memang sunatullah begitu. Jangan pengen muda wae gitu ya. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berarti masih dari sahabat Anas. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalat. Ini Rasul hubungkan dengan mayyit. Kalau mayyit berarti manusia, kalau maitah berarti binatang. Kalau ada orang gak mau bawa bahasa Arab, gak mau disebut mayyit, berarti maunya apa? Binatang. Binatang menggunakan kata maitah. Uhillat lana maitatan, dihalalkan atas kita dua bangkai maitah. Hurrimat alaikumul maitah, diharam atas kalian bangkai maitah, bangkai. Ketika ada sahabat bertanya anil bahr, mereka bertanya tentang bahr, Rasul menjawab, al bahru al hillu maitatuhu atuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi seluruh bangkai laut adalah haram. Kalau ada orang mati di laut, bangkainya tetap haram karena statusnya bukan bangkai tapi mayit. Berarti kalau bangkai itu binatang, kalau mayit manusia. Jadi kalau ada orang nggak mau disebut mayit, sebut aja bangkai. Biasanya itu bangkainya sih itu kok mana ya gitu ya. Dan seorang-orang kafir nggak mau disebut pakai mayit, pakai saja bangkai. Jenazah kan juga bahasa Arab. Jenazah bahasa Arab. Idza wudi'atil janazatu, kata Rasulullah. Idza wudi'atil janazatu wahtamal harijalu ala a'nakim, dan kaum laki-laki sudah memikul di atas pundaknya.
ingkanat solihatan, jika jenazah itu solih, maka dia mengatakan qala qaddimuni qaddimuni. Jadi jenazah bisa ngomong sebenarnya, cuma kita enggak dengar. Kalau dengar dilempar jenazahnya, qaddimuni qaddimuni naon iyo, enggak ada ngubur. Jadi meskipun soleh ngomong, cuma kalimatnya qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, masuk aku segera ke dalam liang kubur. Kenapa? Karena liang kubur adalah raudhatun min riyadil jinan. Karena kuburan adalah merupakan taman dari sekian banyak taman surga. Kalau orang soleh, ingkanat solihatan. Tapi sebaliknya wa ingkanat ghairu solihatin, tapi kalau jenazah itu enggak soleh, qala ya wailaha aina tadhabuna biha, ngejerit, Pak. Aduh celaka, mau kau bemana, mau bakau bak kemana jenazah ini? Aina tadhabuna biha? Yasma'u sautaha kullasyai'in illal insan. Semua makhluk dengar ceritanya illal insan, kecuali manusia. Walau sami'al insan lasaiqo, sekiranya manusia dengar cerita ini pasti pingsan. Enggak tahu jeritan model apa, sampai dihijab oleh Allah, manusia enggak boleh dengar. Tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya enggak dihijab oleh Allah pendengaran kita, enggak ada orang dikubur, Pak. Yang qaddimuni qaddimuni juga sieun kan? Qaddimuni qaddimuni. Nahon ieu sieun, dilempar eta jenazah. Apalagi yang jeritan tadi, lasaiqo kata Rasul, pasti pingsan. Jadi, kita ini calon jenazah. Jenazah adalah bahasa Arab. Rasul sebut, jika jenazah diletakkan, idza wudi'atil jenazah wahtamal rijalu ala anakihim, karena yang biasa mikul jenazah kaum laki-laki. Nah, di sini kata Rasul qala yatba'ul mayyita thalath, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi yang ngikutin mayit ke kuburan maksudnya itu adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u itsnan, yang dua pulang lagi. Wa yabqa wahid, dan sisa satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang pulang siapa? Apa? Ahluhu wa maluhu. Harta dan keluarganya pulang lagi. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa adalah amalnya. Yang tetap tinggal sama mayit adalah amalnya. Istrinya meninggal, suami ngikutin. Padahal tadinya udah janji hidup semati. Apakah suaminya menemenin? Enggak. Kata Rasul, yarji'u amalu, apa namanya, ahlu, pulang. Malah kalau yang meninggal istrinya, suaminya cepat-cepat pulang, takut hidup lagi. Pulang lagi, ya, cepat pulang itu. Begitu pula suami meninggal, seandainya istri nganter, pasti dia akan pulang, enggak mungkin nemenin suaminya di kuburan. Ini sebuah keniscayaan, pasti enggak ada yang nemenin, gitu ya. Maka yarji'u ahluhu wa maluhu, yang pulang harta dan apa namanya keluarganya. Wa yabqa amalu, yang tinggal bersama kita ketika jadi mayit adalah amal kita. Maka itu yang paling penting sekarang, siapkan sesuatu yang akan menemani kita di kuburan nanti. Berarti amal ada dua kan, ada amal su, ada amal hasanat, ada amal baik, ada amal buruk. Nah kalau nemenin buruk, ya buruk, tersiksa kita. Walaupun mungkin ada yang berpendapat ini bukan siksa kubur, tapi memang sudah tersiksa, tanpa siksa kubur sudah tersiksa. Saat sakaratul maut saja itu sebenarnya sudah tersiksa bagi mereka yang enggak saleh. Kenapa? Karena Allah sudah tunjukkan maq'adnya dalam riwayat, Allah tunjukkan maq'adnya. Maq'ad itu adalah tempatnya di akhirat. Biasanya mendelik ke atas itu. Allah sudah kasih gambaran di akhiratnya kayak apa. Kalau dia di surga, biasanya rada cerah mukanya dan rada tersenyum. Tapi kalau gambarannya adalah siksa, itu sudah tersiksa sebenarnya. Yang seneng, ya tersiksa, tersiksa. Padahal belum disiksa, sudah tersiksa. Di kuburan juga gitu. Kalau di taman-taman surga, meskipun dia belum mendapatkan nikmat surga, sudah mendapatkan nikmatan di kuburannya. Ya, kalau ditemani sama amal buruk, juga sama. Meskipun belum disiksa, dia sudah tersiksa di situ. Sangat tersiksa. Seperti orang dihisab, Pak. Di dalam surah Al-Haqqah ini ada pengakuan orang yang dihisab di akhirat. Ini saya jelaskan, yang menerima menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun mereka menerima catatan amal dengan tangan kirinya,
Berarti ini kelompok orang yang durhaka kepada Allah, menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Apa yang mereka katakan? Ya laitani lam uta kitabih, aduhai sekiranya aku tidak mendapatkan catatan amalku. Dia enggak mau terima catatan amal, enggak mau terima. Pengennya apa? Langsung masuk neraka saja. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak berjumpa dengan hisab ini. Pengennya enggak usah dihisab, pengennya langsung masuk neraka saja. Makanya para ulama mengatakan bahwa hisab itu siksa batin, Pak. Siksa batin. Belum masuk neraka baru dihisab. Bagi mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, itu sudah tersiksa. Ya kayak orang korupsi, sudah jelas-jelas korupsi, datanya jelas, nanti akan dipanggil, diaudit seminggu lagi. Seminggu sebelumnya udah enggak bisa tidur, tersiksa batinnya. Udah gelisah dia. Ngeliat istri udah enggak nafsu. Udah enggak pengin. Pusing. Seminggu lagi, makin dekat harinya udah makin stres. Tersiksa batinnya padahal belum diapa-apain. Baru ditentukan tanggal hisabnya, tanggal diauditnya. Nanti di hadapan hisab juga begitu. Ketika orang-orang kafir dihisab oleh Allah, udah stres, udah tersiksa mereka. Sudah tersiksa. Belum apa-apa, belum masuk neraka. Siksa batin kata ulama begitu. Walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadhiyah. Aduh, sekiranya kematian mengakhiri semuanya. Ketika di dunia paling takut mati, di akhirat pas dihisab pengen mati lagi. Di dunia paling takut mati, tapi pas bertemu dengan hisab justru pengen mati. Enggak siap. Ya siap enggak siap sudah waktunya hisab. Ikhwani fil azan Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang keenam. Berapa menit lagi? Jamnya cocok kan ya? Wa anhu qol. Jadi masih sahabat Anas meriwayatkan hadis menuturkan suatu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamati. Jadi nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang diberikan kenikmatan dunia, dikasih kenikmatan dunia seperti yang saya sampaikan di awal. Nikmat dunia dia dapatkan, mendapatkan hadiratud dunia, mendapatkan khulwatud dunia, mendapatkan zahratud dunia. Jadi dunia itu ada zahratud dunia, hadiratud dunia, ada khulwatud dunia, manisnya dunia, hijaunya dunia, bunganya dunia, dia dapat semua. Tapi dia menjadi ahli neraka di akhirat. Fayus bagu finnari, maka dia diceburkan ke neraka. Subghatan, sekali ceburan. Enggak banyak, cuma sekali. Fayus bagu finnari subghatan, diceburin sekali, blek, diangkat lagi. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, "Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qattun?" Hai ibnu Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan dunia meskipun sedikit? Meskipun sedikit qattun. Hal marra bika na'imun qatt? Apakah kau pernah merasakan kenikmatan meskipun sedikit di dunia? Fayaqul, maka dia jawab, "La wallahi ya rab, enggak, aku enggak pernah merasakan sama sekali kehidupan dunia, enggak pernah merasakan nikmatnya dunia sama sekali." Qatt. Pakai tof. Qatt. Tof. Sama sekali enggak pernah ngerasain, padahal di dunia dia dapatkan luar biasa ini. Kenikmatan luar biasa di dunia. Dia raih khadiratu dunia, khulwatu dunia, wazaratu, dapat semua. Tapi pas dimasukkan neraka sekali, celup, diangkat lagi, ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah merasakan nikmat dunia meskipun sebentar? Ya Allah, wallah, di sini katakan wallah, demi Allah enggak pernah ya Allah. Enggak pernah ngerasain nikmatnya dunia. Habis musnah nikmat dunia, hanya sekali celup neraka. Seakan-akan dia tidak pernah merasakan nikmatnya dunia. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian diambil, didatangkan manusia yang dunia di dunianya banyak kesusahan, bu'san. Tapi dia ahli surga. Di akhiratnya ahli surga. Di dunianya banyak susah. Penuh kesusahan. Asyaddu bu'san. Asyaddin nasi bu'san ini orang yang di sini susah banget, ada kata asyad. Tapi di akhiratnya menjadi ahli surga. Fayus bagus sabgatan fil jannah, maka dia juga sama, diperlakukan sama, diambil, dicelupin di surga, dimasukin surga sekali celup,
Sobgotan, ini istilahnya celup, mencelup, ceburin, diceburin sekali gitu. Enggak tahu diceburin di mananya, gitu ya. Yang jelas dimasukkan ke surga sekali aja, terus diambil lagi. Fayuqul kemudian dikatakan kepadanya, ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatu qat? Hai ibn Adam, pernahkah kamu merasakan kesulitan, kesusahan di dunia meskipun sebentar saja? Ditanya oleh Allah, pernah enggak ngerasain sulit, susah di dunia meskipun sebentar saja? Fayaqul, la wallah, tidak ya Allah, demi Allah aku tidak pernah merasakan kesusahan di dunia sama sekali. Padahal di dunia penuh kesusahan, masuk surga sedikit diangkat, betapa dahsyatnya nikmat surga ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La wallah ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu shiddatu qat. Demi Allah aku tidak pernah merasakan sulitnya dunia. Aku tidak pernah merasakan penderitaan dunia sama sekali. Padahal baru dicelup sekali, surga diangkat lagi. Ternyata siksa dunia, kesempitan dunia tidak ada apa-apanya, ikhwani fillah. Demikian ikhwani fillah, ada 6 hadis di bab zuhud ini yang bisa saya bacakan. Semoga memberi tambahan ilmu pada kita dan semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.